Permisi, Pak. Maaf, Pak, saya terlambat. Tadi saya kesiangan soalnya. Jadi kalau kamu mau masuk, silakan aja. Tapi kalau kamu nggak mau masuk, ya terserah sih, saya juga nggak peduli. Maaf ya, Pak. Oke, kita lanjut. Jadi audio-visual adalah audio yang tidak benar dan tidak bergambar agar menjadi kesan yang menarik buat para peserta didik. Teh, gimana itu yang penundaan UKT, Teh? Katanya sih tanggal 23 besok yang terakhir. Kamu naik kerja gak sih? Kalau kamu lagi sakit jangan dipaksa. Pak, jadi orang tuh jangan ngerepotin. Saya gak sengaja, Pak, maafin saya, Pak. Kalau kamu kayak gini terus, mending aku cari yang lain. Pak, tolong jangan pecat saya, Pak. Saya lagi butuh uang untuk bayar UKT. Udah saya ingetin berkali-kali. Udah saya ingetin berkali-kali kamu kayak gini. Mending kamu sekarang udahan dulu. Sekarang udahan dulu. Pak, saya janji Pak, jangan terpecat saya, Pak. Assalamualaikum, Nak. Assalamualaikum. Apa kabar? Aku baik-baik aja, Pak. Gimana di sana? Aku baik kok, Nak. Uangmu cukup enggak buat bulan ini? Maaf ya, Ibu belum bisa kirim uang lagi. Alhamdulillah. Ibu tenang aja ya di sana. Aku baik-baik aja kok di sini. Alhamdulillah, kalau kayak gitu. Kamu sehat-sehat ya anakku, belajar yang rajin, jangan lupa sholatnya juga. Aku juga sehat-sehat di sana. Maafin Risa ya, Bu. Risa selalu nyusahin dan dapat. Jangan mikir kayak gitu anakku. Kamu gak pernah nyusahin ibu maupun bapak. Makasih ya, Bu. Yaudah, Bu. Aku mau lanjut kerja tugas. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Miss, ambil nih, cepat, tangan gue pegel. Kok lu bisa di sini sih, Ray? Bisa dong. Kan gue punya kekuatan telepon. Kalau ada masalah, cerita aja. Gak usah khawatir. Rahasia lu aman sama gue. Lu salah pilih jalan, Ray. Dari awal tuh harusnya gue gak usah pilih untuk kuliah. Gue paham keadaan ekonomi gue tuh lagi gak stabil. Tapi gue tetap paksain untuk kuliah.
Gue egois ya, Rey. Gis, gue ngerti perasaan lu. Tapi pilihan lu buat kuliah itu bukan pilihan yang salah. Lu punya mimpi dan lu mau ngewujudin mimpi lu. Tapi gue gak guna, Rey. Gue gak bisa apa-apa. Gue selalu terlambat kuliah. Bahkan gue dipecat. Sampai buat makan aja gue harus makan sisa orang lain, Rey. Semua manusia itu punya struggle-nya masing-masing. Gak ada yang sempurna. Gak ada yang bisa ngadepin masalah tanpa ada rasa pengen nyerah. Lu di sini tuh nunjukin bahwa lu itu masih berjuang. Jangan biarin kegagalan lu buat berhenti di tengah-tengah. Bangkit dan tunjukin bahwa lu masih bisa berjuang. Banyak orang di sekitar lu yang mau nemenin lu berjuang, termasuk gue. Dan gue. Ini buruan ambil dulu. Kan gue pegel. Rasaan itu jalan gue deh. Ah, berisik lu, so asik. Apa sih? Dih, kok lu dorong-dorong ya? Guys, guys, gue gak tau mau ngomong apa lagi ke kalian. Pokoknya gue makasih banyak ke kalian ya, berdua. Iya, udah santai ya. Tahu apa coba? Gue makasih ya. Iya kan sekarang kita best friend.